Belakangan ini dikabarkan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menjatuhkan sejumlah sanksi keras kepada Rusia. Namun ada fakta yang menyebutkan terkait kekuatan militer Rusia. Rusia bisa melenyapkan 9 pangkalan militer Inggris dalam waktu 20 menit. Dikutip dari tribunwow.com yang dilansir dari Daily Express pada Sabtu 26 Februari 2022, Rusia merupakan negara yang dikenal dengan militernya yang kuat. Tercatat Rusia mempunyai gudang senjata nuklir terbesar di dunia. Ada sebanyak 6.257 armada yang menjadi kekuatan militer Rusia. Selain itu ada 527 rudal balistik antar benua atau ICBM. Rudal tersebut diluncurkan melalui kapal selam dan pembom strategis. Rudal antar benua itu pernah dilakukan tes uji coba. Dari tes itu, pihak Kremlin menerangkan rudal tersebut dapat mencapai kecepatan tertinggi, tepatnya 4 mil per detik dalam waktu sekitar 10 menit setelah peluncuran. Dengan begitu, rudal tersebut berpotensi sampai ke Inggris diluncurkan dari Rusia membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Sementara itu, seorang veteran tentara dan peneliti perang nuklir Christopher Whitman angkat bicara bila Rusia dan Inggris bersitegang secara militer. Rusia akan melenyapkan 6 pangkalan militer Angkatan Udara Kerajaan. Tak hanya itu, ada lagi 3 pangkalan militer Angkatan Laut Kerajaan yang potensial dan dibidik Rusia. Whitman mencatatkan rudal tersebut bisa tepat mengenai sasaran meski jaraknya ribuan kilometer. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!